paling apa ngosok rano soli diangkat yo angker itu terus apa payu payu ah mobil Avanza warna putih menabrak sebuah tiang listrik di Jalan Panglima Sudirman, tepatnya depan KUA Kecamatan Tuban. Dalam aksi ini tak menimbulkan korban jiwa. Arus lalu lintas tidak terganggu karena mobil berada di sisi kiri jalan. Mobil tersebut mengangkut 2 karung tela. Akibat laka ini tiang lampu roboh mengenai tempat tangkas rambut. Mobil ringsek di bagian depan.